Di situ aja, berdiri rata. Oke. Dulu saya jualan es kelapa, dulu saya juga jualan buah, dulu Bailo saya nggak ada apa-apanya. Mungkin ada yang kenal. Kalau ya, nggak salah kan, di sini dewan juri, Mas Jidri juga tahu ya. Mas Jidri tahu ya. Saya dulu suka namanya seni. Di mana kuda kepan tempat siapa? Jidri, ayo. Di mana Huda Ipang? Di sana tempat siapa? Jidri, ayo. Nah itu, saya dulu suka. Tapi berjalannya waktu, sehingga saya seperti ini, apa kata orang, Mas Karyo punya pesugihan. Wah, Mas Karyo punya babi ngepet. Mas Karyo punya tuyul. Ada sih tuyul cuma satu, itu pun gak bisa lepas. Kundul-kundul gak sih, botak. Oke, jadi kelanjutannya saya katakan bahwasanya 3 tahun yang lalu memulailah saya ke YouTuber. Dan di dalam YouTuber ini, alhamdulillah berjalannya waktu, saya bisa bangkit dan saya bisa buktikan dan saya bisa menjadikan kesenian akan terus bangkit dan jaya. Saya khususkan untuk kesenian Huda Ipang. Ya, itu saya sengaja saya beli piala yang paling besar hanya untuk melestarikan kesenian Huda Ipang. Jangan pernah ada yang mencoba mencaci maki Huda Ipang. Jangan pernah ada yang mencoba mencemoohkan kesenian, karena kesenian itu adat bagi kita. Kita harus lestarikan. Siap? Takbir. Dan kelanjutannya di sini, di depan kita ada para kesatria-kesatria yang duduk di sini. Saya ingin kalian memperkenalkan channel kalian, karena dari sini saya harap mungkin tahun ini saya mengadakan channel Mamas Karyo sendiri. Kira-kira ada yang tahu nggak channel Mamas Karyo? Tahu ya, udah subscribe belum? Alhamdulillah. Dan di sini jangan lupa subscribe juga, karena di sini ada para kesatria kita dan mereka mencoba untuk menunjukkan kualitasnya. Siapa mereka? Mereka akan memperkenalkan diri mereka satu per satu. Mereka akan memperkenalkan channel mereka masing-masing ya. Mikrofon. Cilok. 51 menit. Itu istri. Jangan ngomong ini. Ya. Di sini Padepokan Senang Sejagat, YouTuber yang cukup dikenal di sini ya. Yaitu channel yang bernama Mamas Karyo, dan yang kedua di sini ada channel Mawar Ratu Pantai, Ratu Mawar Pantai Selatan. Itu siap untuk menghibur Anda dan memberikan suatu hiburan dan edukasi juga pelajaran untuk kalian semua. Dan di sini kita akan memperkenalkan para kesatria yang memiliki channel yang kalian bisa simak mereka semua. Mereka nanti akan saya jelaskan siapa-siapa saja mereka. Silakan, yang pertama Kang Adin. Kang Adin Official, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin, asal dari Banten, dan alhamdulillah saya berkat bimbingan dan motivasi dari guru besar saya, Mamas Karyo, saya bisa pelan-pelan membuat channel, yang dimana channel saya ada Kang Adin Official dan ada dua guru, Kang Adin Live Streaming. Oke, siap, bagi yang ingin melihat dipersilakan. Terima kasih. Lanjutkan. Matur nuwun, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Warok Saketi ya, dari channel Mbah Warok Saketi. Matur nuwun. Oke, Warok Saketi, silakan bagi yang ingin melihat channelnya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Master Ali Pancasona dan membawa channel Master Ali Pancasona. Master Ali Pancasona, bisa disilakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya atas nama Master Andre, saya memegang channel Ghost Master Andre. Ghost Master Andre, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Master BLS Official, membawa channel Master BLS Official, bimbingan dari Guru Besar Padepokan Sendang Jagat, Mamas Karyo. Oke, BLS Official. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Master Angga, membawakan channel Master Angga Official. Jangan lupa like dan subscribe dan banyak edukasi dalam channel tersebut. Master Angga Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dunia dari saya Warohandoko, membawa channel Sendang Sejagat. Jangan lupa di like, komen dan subscribe ya. Salam engkol terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Master Arya, membawa channel Master Arya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Boy dan membawa channel Mas Boy 2. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SKUB. SKUB itu artinya Singo Kubro Oo Bahaya. Di sini saya mengarah buat teman-temannya semuanya, yaitu jangan lupa tonton terus dan subscribe, like, komen, karena dukungan kalian semua sangat berarti. Dan sekali lagi, di situ ada tontonan yang sangat menghibur buat kalian semua, yang pastinya menghilangkan stres kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gede Gini, channel saya dukung Santai Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Master Hans, membawa channel Gus Master Si Hans dari bimbingan Guru Besar Padepokan Mamas Karyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyinda, membawa channel Nyinda Official, di mana di dalam video itu akan banyak motivasi-motivasi besar untuk para remaja-remaja yang ada di Indonesia ini. Jadi jangan lupa untuk tonton, karena misi saya adalah jangan tanyakan berapa lama kalian hidup di dunia ini, tapi seberapa berguna kalian bagi orang lain dan orang-orang sekitar kalian. Engkau terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini channel saya Mbah Ilo TV Official dan berkolaborasi dengan Deni Putra ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Warok Surabaya, membawakan channel Mbak Pinco Official yang dilahirkan dari Padepokan Sendang Sejagat. Terima kasih. Bagi mas-mas yang punya handphone, yang suka nonton, bisa dilihat-lihat channel mereka, karena channel mereka akan menghibur, edukasi, pelajaran, ataupun hanya sekedar hiburan waktu kalian lagi nongkrong di kamar mandi. Boleh dilihat-lihat. Dan satu channel lagi yaitu Ratu Mawar Pantai Selatan, yang mungkin beliau nggak hadir, tapi beliau yang membimbing ataupun menjaga para kesatria ini. Dan satu lagi saya ingin menyampaikan kepada para kesatria. Ketahuilah, mungkin banyak di antara kalian para-para YouTuber yang merasa, aduh, channelku nggak ada yang nonton. Aduh, hasilnya nggak ada. Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah kan? Sangat, bahkan putus asa. Percaya nggak percaya, Mas Karyo itu bukan miara tuyul.